kita bikin collab sama Dream Team nih, bareng Ainon juga, ada si Galuh Kuisin, Bule Bolang, Om Tia Survival. Dia rogo-rogo lobang keluar burung, kurang ngajar kayak tukang sulap. Rogo-rogo lobang itu, Ji, bener Ji, kayak tukang sulap. Kalau sini mah habitatnya bukan burung. Apa tuh? Lancah maung atau tarantula. Wih, Jawa. Yang bener. Oh, dia tinggal di dalam tanah. Betul. Oh. Model gimana tempat tinggal ini? Modelnya kayak gini, yang ada ramat-ramatnya. Nah, ini nih. Ini ada nih. Ini ada. Ada bekas. Ada. Tapi ada. Bukan kodok kan, Dek? Bukan. Aman. Yakin lah. Asli. Gimana cara tanah, Ki. Eling-eling, bukan kodok, bukan tenang. Pengen meledek, tapi gimana nih? Kang Panji biasanya yang suka kodok juga di... Tuh, si Goy, sini Goy. Dipegang sini tanahnya bisa lonjor di situ. Biasanya, tim bukan ular si Goy. Enggak, ini mah dalam sih, soalnya. Oh, coba tuh. Tuh, jadi itu bukan ular itu? Ada, enggak, bukan. Ciri-ciri yang ada laba-laba itu ada akar, apa namanya? Ada sarangnya. Ada lama-lamanya. Hey, ada jaringnya nih, tuh. Ini yang kecil nih. Nih. Kayak gini. Oh, dalam, Bang? Dalam. Oh. Tapi ya, lumayan ya, rotoksin ya. Karena sarap. Oh, iya? Tuh. Ada. Senter. Gede ya lubangnya? Gede dalam lagi, Ki. Wih, ke kiri dia tuh. Maju. Itu keluar, Bang. Ada. Mana? Ya. Oi. Bayangan tuh petot. Keluar. Bayangan. Nah. Coba senter, Pak. Iya. Dalam. Nah, geng, sesuai dengan deskripsinya Panji. Apa, Panji? Hah? Perusak alam, sadar lestari. Sadar lestari. Ya kita lagi rusak alam nih. Tapi sadar lestari. Ini rusak. Ngerecokin. Ayo, guys. Tuh, geng, jangan ditiru ya yang kayak begini ya, karena ini ada racunnya. Jadi, kalau udah kena gigit tuh saraf. Ini kita lakuin untuk ngebuktiin bahwa bener gak sih ini sarang tarantula gitu loh. Heeh, betul. Sekali kalau misalkan enggak dicek kan enggak tahu, Bu. Jangan-jangan ada ular atau apa. Iya. Nah. Kalau bener sarang tarantula kan kita pengen lihat tarantula model apa, jenis apa gitu. Depan vilanya Kiprana loh, teman-teman, Pak. Sarangnya. Saya aja baru tahu loh kalau tarantula itu hidupnya di dalam tanah. Oh, nyambung. Oh, pinggir sini dia lagi. Ini seru juga ya kayak gini ya. Jadi karena buset. Tutup pojok tuh. Coba kameramen. Tuh kameramen tuh, deketin tuh. Tuh jangan jauh-jauh. Nih, kelihatan nih. Nih hitam nih. Tuh. Tuh. Pakai yang kecil. Ih, bener lu, ada lu. Oh, loncat. Oh, loncat. Lumayan nih gigit nih. Ini dia neurotoksik atau apa ya? Neo. Ngambilnya saraf. Oh gitu. Jadi kena tidur gigit. Ya, tapi enggak. Bisa mematikan enggak ini? Enggak, paling meriang. Coba ya, Rey. Coba ya, Rey. Boleh. Kak, tapi kan saya kurang sehat. Eh, kok kabur semua lu? Nah, ini bisa nyelam. Bisa nyelam. Tuh. Oh iya, biru ya, bagus ya. Karena ada ininya kali. Punten. Punten ya. Ini harus gini soalnya bahaya juga. Ini dia nih. Warnanya agak biru ya kalau di center ya. Bagus ya. Tarantula. Itu lo, itunya lo. Apa yang namanya? Taringnya tuh, teman-teman. Itu tarantula lokal nih ya. Apa namanya? Javanica. Javanica ya. Laba-laba Javanica, teman-teman. Kalau di Jawa Barat lancah maung. Lancah maung. Kalau di Jawa Barat lancah maung. Biasanya suka dibikin godeg. Apa tuh? Bikin penumbu. Bikin penumbu. Oh iya. Tuh lihat cara nyunjuknya. Hewan ini nih. Hewan jenis ini nih, teman-teman. Kiprana adalah hewan sini. Adalah hewan yang populasinya banyak banget menurut gua sih. Karena dia cuma menghuni lokasi-lokasi tanah gembur kayak gini, dia berlubang. Aktifnya dia malam atau siang nih? Malam. Berarti malam. Dia nyari makan malam berarti ya? Malam. Predator nih ya berarti. Predator, Ki. Predator. Ngeri juga kalau masuk dia. Makannya apa berarti? Hah? Serangga juga. Jangkrik.
Kadang si Scorpio juga suka dihajar. Kajengking juga suka dihajar. Kalah sama dia. Ini jantan betina nih, Kak. Ayam nih. Kayaknya jantan nih, Kak. Jantan ya. Lebih kecil dan lebih panjang. Lebih panjang. Udah gitu juga lebih sembringas gimana gitu ya. Kungfu lagi. Ini fresh, teman-teman. Beneran kita baru dapat dari lubangnya langsung. Dan ini kenapa kita tadi rusak lubangnya, kita berusaha untuk cari karena ini untuk pembuktian bahwa betul nggak sih itu sarang kayak ginian gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan teman-teman ya, terutama adik-adik nih ya, lihat lubang kayak gini main korek-korek gitu. Tahu-taunya kesengat kan lumayan. Nah kalau sekarang jangan asal korek ya. Nah udah ketahuan nih, lubang kayak gini belum tentu isinya jangkrik. Iya kan, Ki? Betul. Yang penting ada tanda-tanda serabut ya. Nah, itu. Itu tandanya. Serabut kayak gitu tuh, tuh teman-teman. Ada akar-akaran tuh. Ini masih banyak lagi tuh. Wih. Banyak berarti ya. Banyak. Dan ini kalau masuk rumah mungkin enggak sih? Kayak non. Mungkin kalau misalkan hujan gede, dia suka karena basah. Dan dia gimana cara menghindarinya supaya kalau misalkan nih kita nih kayak Kiprana nih. Kan villanya di sekitaran areal pertanian kayak gini nih, tebing, tanah, terus kemudian masih ada kebun. Gimana nih cara ngehindarin hewan buas supaya nggak masuk ke tempat tinggalnya Kiprana kayak gini? Kalau untuk si laba-laba saya kurang ngerti, kayaknya Igo yang lebih ngerti. Gimana, guys? Ya sering bersihin aja. Itu. Oh berarti jangan kotor, nah, Gi? Jangan kotor. Tumbukan-tumbukan yang emang mancing dia buat jarak nyarang. Itu kan kalau gitu. Misalkan kotor banyak kecoa tuh ntar tarik dia. Karena kecoa itu makanannya ya. Saya juga gak suka kecoa, lalu harus bersih berarti teman-teman. Nah ini kita rilis lagi atau gimana nih? Oke, kita rilis lagi. Oke. Ke tempat yang barusan. Doi, doi ya. Yuk. Oke guys, kita lepas lagi ini. Ini kita lepas lagi aja ya. Lepas aja. Lama sekali, kita lepas lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mabok dia. Mabok. Ah udah aja, ntar dia nyerang sendiri. Oke. Nah, ini teman-teman dia punya kaki yang luar biasa ya. Rambutnya itu digunakan untuk dia manjat. Gimana Spiderman tuh? Oke ya. Itu kalau dijual laku itu. Kita belum ya. Kalau dijual laku ya. Mungkin aja untuk orang-orang yang suka exotic pet itu sih kayaknya laku-laku aja. Cuma kan tergantung nih, orang suka laba-laba atau suka reptil gitu. Kita lewat mana? Sini, lewat sini ya. Ke sini. Ya. Sana tuh ada 5 langsung. Ben dan Igo yang tahu jalan. Harendong, apaan tuh? Ini makanan leweng, makanan kebun. Jadi harendong itu ada dua jenis ya, ada senggani kan. Senggani itu ukurannya lebih gede. Nah ini harendong ungu. Ini makan bisa? Bisa. Nah teman-teman dari sekilas harendong ini, buah harendong ini mirip dengan kutil, kutu. Anjing, enak gue. Gimana? Gimana? Kutu arai. Tiga air gitaan. Ya coba. Kayak kutu ular, ada bulu-bulunya, tapi enak juga. Coba, Ki. Jadi enggak manis, Ki. Asli, coba dulu. Asli manis. Coba manis. Gue biasanya main sama pakai sangun, Ki, saya. Maaf, boy. Ini buah hutan ya, teman-teman. Karendong namanya. Dalamnya karendong. Aja, Ki. Dalamnya aja. Dalamnya? Enggak dimakan langsung sama itu. Kalau materi survival ini enggak boleh dimakan, soalnya ada bulunya. Iya. Kalau bisa, boy, bisa nih. Bisa. Oh, berarti... Ini sama ya, berarti? Enggak ya? Semua... yang berbulu itu nggak bisa dimakan ya? Harendong ini bukti bisa? Ini bisa. Keren juga ya? Banyak banget nih. Nih kalau masih kurang. Kayak apa ya raja? Nggak ada rasa sih sebenarnya, cuma enak aja. Blueberry? Enggak. Ada yang buah kecil-kecil yang merah itu loh. Arben ya? Iya. Nih. Mirip, cuman nggak... Dalamnya tuh kalau dipencet, biru teman-teman. Muncrat. Kayak jerawat. Kayak bisu. Kayak jerawat. Nah berarti kalau kalian ada di hutan nemu tanaman ini bisa dimakan ya? Bisa. Alternatif lain ya? Pada ungu, kayak abis keracunan. Oh iya. Serius? Abis makan ini suka ungu.
Jagoan neon. Yaudah yuk, lanjut. Bener-bener jagoan. Ayo Gen. Gua mau paling gak bisa nih, ayo lanjut. Lanjut terus. Batasan mana ini? Baik jadinya. Kamu ke Batlem, Batlem. Ini Batlem udah ya? Masih jauh ke sana? Masih pertengahan. Masih jauh enggak? Di setengah ini. Cuman kalau ujung sana kan kita nanjak. Ini rata. Jadi lebih happy lah ya. Dan bukan teh-teh gini ya. Bonsai-bonsai teh bukan gini kan. Bukan jurang. Gua kemarin bikin bonsai kan Ki, di rumah lagi seneng. Tapi di sini lihat bonsai kayak gini gua udah jenek. Bonsai semua. Oke, okay, guys. Kita berarti akan melanjutkan ke Batlem ya, Ki. Di situ lokasi di mana si Buntung sama si King Cobra 10 meter itu pernah terlihat oleh Igoy sama Aden. Benar kan ya di daerah sana ya berarti ya. Lagi rek-rekingan kalian kayak gini biasa? Enggak, kan kemarin lagi nyari akar-akar teh tuh buat di aquascape. Terus ada itu ular yang Buntung itu. Anjir. Mau gimana sih, Joy? Lagi diem. Oh, enggak sempat gerak. Enggak. Lalu enggak tangkap dia. Kan enggak mau nyari. Pas disamperin. Nah, nongol yang kaca yang itu yang gede. Wah. Gede banget, coy. Gede, palanya segini. Ini ada nih. Berapa meternya? Palanya segini. Takut lari. Itu naga, King Cobra sih. Enggak tahu. Bayang kepala kaca segini. Kita takut. Gua sih pernah nangkap King Cobra terbesar waktu itu di Bandung Barat nih. Di Cipatat itu 5,5 meter. Itu gede banget Ki, itu gede banget lagi King Cobra yang pernah gua pegang. Dan di India itu ada yang foto di Google kayak gitu tuh megang King Cobra sampai 6 meter setengah itu King Cobranya. Itu udah gede banget, kebayang kalau 10 segede meter. Ini segede gini ya, yang infonya 10 meteran kan itu. Nah, tapi nggak salah lihat ya. Enggak lagi mau ke Cubung kan. Itu kan di pinggirnya ada pohon pinus hampir sama kayak itu. Sanca kali lu lihat, bukan? Bukan. Lu anak reptil, gue aja ngapura-pura, lu gila kali. Mana sanca berdiri kayak gini? Iya sih. Gede. Nasaran ya, jam segini. Nasaran. Jam segini jam-jamnya mereka keluar nih, ular tuki. Jadi gimana cahaya tuh belum redup, masih ada cahaya buat jemur, mereka masih bisa ada space buat nyari makan Raya biasanya, hujan ya. Apalagi udah hujan. Hujannya juga berhenti juga kan, alhamdulillah nggak hujan juga, baru beres tadi. Yah, go. Yuk, tahu sore kan? Skui, teman-teman, kita jalan. The adventure. Duluan. Go, duluan. Yo. Aja kita sarapan. Gokil. Ini bakal gokil banget. Gue yakin di mana di ekspedisi pencarian kedua ini kita pindah lokasi ke lokasi yang jauh banget dari lokasi pertama. Asli, di mana yang waktu pertama kali itu ya lokasinya di sekitar jalur kota. Kalau ini kita jauh melipir ke arah Cugenang ke atas. Dari adanya di lereng gunung gede, teman-teman. Ya katanya angker lagi. Ya, siapin mental nyari lu ya. Oke, teman-teman. Kita menuju ke Curug Batlem. Batu lempar ya. Dan di sini emang tempatnya angker banget, lihat si embun itu udah mulai turun. Coba bisa lihat kamera. Dan kondisinya tuh lagi gerimis, teman-teman. Kanan, Bay? Beri tuh buntutan deh. Masuk ke banyak. Yaudah, teman-teman, lanjut. Oke, teman-teman. Bentar lagi kita nyampe di lokasi Batlem atau Batu Lempar. Yang lain di belakang
Kita di sini ada 3 orang. Ada Aden, ada tukang bewak, Igoy sang petualang. Oke, teman-teman. Kita jalan kaki kurang lebih ada 1 kilo. Awalnya kita naik kendaraan, terus laju ke daerah Batlamnya tuh kita jalan kaki lagi, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Dan jangan lupa di bawah saya ada jurang. Awas, hati-hati kameramen. Ini terjal banget nih. Ketika kita pereset, sedikit kemungkinan paling patah tangan ya. Patah tangan atau geger otak. Oke, teman-teman, lihat. Di sini saya menemukan katak. Yang dimana katak ini katak gunung, teman-teman. Dia memiliki bahasa ilmiah. Namanya Mangropis Montana. Nah, jadi istilahnya itu katak gunung. Atau bisa disebut juga katak daun. Sekilas katak ini mirip dengan Rhodostoma atau ular gibuk, teman-teman. Bagian kepalanya dan warna kulit dan corak-coraknya, teman-teman. Lihat. Mirip banget dengan ular viper atau ular gibuk. Nih, coba bisa di-zoom. Katak ini memiliki bakteri juga. Betul nggak? Ya. Memiliki bakteri ya. Dan aktifnya itu di malam hari, teman-teman. Nokturnal. Nah, teman-teman, jadi katak ini menyerupai daun kering. Jadi dia tuh kamuflase ya. Betul. Makanan katak tersebut yaitu misal serangga, cacing, terus ulam-ulam ya. Ya. Betul. Oke. Okay? Dan katak ini juga banyak banget dipelihara oleh para reptiler. Soalnya katak ini tergolong eksotik. Mantap sekali. Oke, okay, kita coba raba. Tapi agak dinyal, bagus itu. Enggak selicin cekai. Coba pelan-pelan. Sok. Tuh. Jadi rasa kulitnya itu seret, enggak seperti cekai itu? Katak pohon yang lainnya. Biasanya katak pohon itu kulitnya belendir. Nah, kalau ini kulitnya itu lembek, kering, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, takutnya dia ngompol kena mata. Dapat buta itu kata masyarakat ya. Tapi nggak tahu. Mau dicobain, Goy? Enggak. Ampun. Ya udah, teman-teman, sambil nunggu Apanji Kiprana Lewu masih di belakang, masih jauh. Jadi kita istirahat dulu sejenak sambil nunggu rekan-rekan yang lainnya.